perihal penetapan nama calon kepala daerah. Lebih dahulu calon kepala daerah yang sudah melakukan penjaringan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mengusulkan penetapannya ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sehubungan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menetapkan Saudara Munafri Anipudi S.A. sebagai calon wali kota, sebagai calon kepala daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diusung dari Partai Golongan Karya dalam Pilkada Serentak tahap ketiga tahun 2018. Tentang penetapan Saudara Munafri Anipudi S.A. sebagai calon wali kota Makassar 2018-2023.